Salam damai. Hari ini 17 Februari 2021, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan perayaan Rabu Abu. Misa live streaming di Gereja Paroki Santo Francisco Xaverus Kuta dilaksanakan pada pukul 18.00 yang dipimpin langsung oleh Romo Venus dan Romo Tony. Seperti yang kita ketahui, Rabu Abu merupakan awal dari dimulainya masa Prapaskah dan juga awal dimulainya puasa dan pantang. Abu merupakan tanda kerapuhan manusia yang seringkali luput dari kesalahan dosa dan sebagai tanda pertobatan. Perlu juga kami sampaikan, bagi umat yang mengikuti misa di gereja, wajib mengikuti standar protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh. Misa juga bisa diikuti secara online atau live streaming bagi umat yang tidak bisa hadir di gereja. Demikian laporan dari kami, semoga di awal masa Prapaskah ini kita dapat menjadi pribadi yang baik bagi sesama, gereja, dan masyarakat. Marilah kita bertobat dan saling memaafkan, agar perayaan Hari Raya Paskah nanti kita jalankan dengan hati yang bersih.